Cuma satu je aku nak mengadu pada kau, ya Allah. Duit 100 yang kau bagi ke aku tu, ya Allah, daripada 100, ya Allah, tinggal RM95, ya Allah. Tapi aku tahu, aku tak salahkan kau, ya Allah. Ini mesti salah orang pejabat pos. Dia tuduh orang pejabat pos tu curi RM5. Korang ajar betul. Dahlah orang pejabat pos tu kutip seorang sikit. Tapi nak beritahu, ada orang yang susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Data. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke, bagaimana kabar korang cuy? Hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke cuy, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, saya akan melanjutkan lagi untuk mereaksi ceramah atau motivasi dari Ustaz Syamsul Debat cuy. Tapi bukan yang durasi panjang cuy ya, kita cari yang durasinya pendek-pendek aja gitu cuy. Supaya teman-teman yang ingin tengok video durasi pendek itu bolehlah gitu ya. Karena banyak yang berkomentar nggak suka terlalu panjang gitu ya, hampir durasinya 1 jam kan boring juga gitu cuy. Nah di sini saya sudah mendapatkan videonya yang menurut saya cukup menarik sih, apalagi audionya bagus. Jadi langsung aja, jom kita tengok videonya. Oke langsung aja 3, 2, 1. Di Fitri nanti. Masalahnya gantung cuy. Baliklah zaman dulu-dulu. Gak bisa ya, kita orang suka sangat berkunjung ziarah. Apa yang dibuat? Ya. Bertukar-tukar cerita. Lama tak jumpa. Kau kerja mana sekarang? Anak kau berapa orang? Habis sekolah semua? Universiti ke? Ya ke? Dah kahwin dah? Berapa cucunya? Yalah, alhamdulillah. Kau ada penyakit tak? Kau sakit apa? Sering-sering. Pening. Apa ubat kau makan? Sama dengan aku. Aku makan ke ubat tu. Dia kata. Berbuah-buah. Anak kau besar-besar dah semua. Ya alhamdulillah. Suka ni anak kau ni. Ya Allah, muka macam kau. Dia kata. Dah anak aku. Muka macam aku lah. Dia kata. Aduh. Berbual-bual tanya, ingat tak dulu cerita balik zaman kita muda-muda dulu kita pergi ni? Cerita. Berkongsi cerita silaturahim. Tetapi cabarannya untuk orang-orang kita ni, cabarannya adalah, cuba kita tanya diri kita balik. Matinya aku nanti, adakah anak aku akan sambung silaturahim ni? Betul. Soalan dia. Kan? Tanya balik. Sebab sekarang ni kebanyakan anak-anak balik kampung kalau mak ayahnya balik kampung. Kalau mak ayahnya tak balik, dia pun tak balik lah. Ada tak maknya pesan? Nanti besok mak dah tak ada, jangan lupa balik kampung, jumpa pak saudara semua, bercampur, kenuri kenara, pergi. Pesan. Kan, macam tu. Sebab kebanyakannya hari ni tak ada. Bila dah hari ni beraya macam mana? Selfie. Ah, itu dia zaman. Siapa bergambar hari ni bercak, tak ada bercerita pun. Bergambar, okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah ambil gambar dah, nak balik. Nak pula nampak Syamsul Debat kat rumah tu. Saya kalau pergi berhari raya, ada orang yang berkunjung ke rumah saudara tu, nampak Syamsul Debat, tak jadi kerja dah dia. Nak makan pun tak tentu arah dah. Saya ni, ya Allah, kita ni nak berbual-bual, kan? Macam tu, cabarannya hari raya. Tapi bukan cerita tu lah. Silaturahim ni perlu disambung. Balik beli cerita nikmat. Nikmat ya, tu cerita yang kita nak cerita ni. Nikmat ni ada 4 nikmat Allah Ta'ala katanya. Pertama, nikmat umur. Kau hidup dulu berapa tahun? Macam mana kau habiskan umur kau? Kedua, nikmat muda. Nikmat muda ni Allah Ta'ala akan tanya, masa muda dulu guna untuk apa? Oh, alhamdulillah aku muda-muda dah datang taman ilmu. Baguslah. Kan? Alhamdulillah. Nampak ramai belia. Cuma yang paling ramai beliau. Kan? Beliau. Tak apa. Malu ustaz, dah tua-tua pun pergi masjid. Kata orang tu. Tak ada, jangan nak malu. Dah tua-tua sampai. Ada orang tu sampai tua tak sampai. Sampai. Ya? Kata. Ada orang tu dah mati pun sampai masjid. Kan? Depan imam. Dia sembahyang. Dia disembahyangkan. Dia disembahyangkan. Itu dah mati dia tu. Baru sampai masjid. Nikmat muda Tuhan akan tanya. Ketiga Tuhan akan tanya nikmat ilmu. Dari mana kita dapat ilmu tu? Dari mana, adakah kita amalkan ilmu itu? Adakah kita sebarkan pula ke orang?
dapat ilmu, macam-macam ilmu dapat, share pada kawan-kawan. Sekarang ni nak share susah sangat. Apa susah? Ada medsos. Kita ada media sosial, masukkan, sharekan. Daripada selfie tak tentu arah, masukkan maklumat-maklumat. Hari ini berkongsi tentang tiga perkara Allah Ta'ala akan tanya lepas kita mati. Macam tu kan. Apa tujuan kita puasa? Pertama, menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik daripada kita. Kan? Tujuan yang kedua berpuasa, nak mengawal hawa dan nafsu kita. Dan begitu juga yang ketiga, tujuannya adalah untuk menyuburkan perasaan pemaaf, jujur dan bertolak ansur. Itu tujuan kita puasa. Jadi Allah merakamkan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-27, yang ke-27 bermaksud sesungguhnya orang yang membazir itu adalah bersaudara dengan syaitan. Oh, tahu. Tak payah ajar, tahu dah. Serentak jawabnya. Saudara dengan syaitan, dia kata. Bersaudara dengan syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini peringatan daripada Allah agar tidak menjerumuskan diri kepada perkara yang boleh membawa kepada pembaziran. Allah letakkan ni ayat kalamullah ini, meletakkan orang membazir kena mengena dengan syaitan. Marah tak kita? Eh, kau kan syaitan memang adik-beradik. Marah tak kita? Marah lah. Orang cakap marah kita. Eh, kau pahal mulut kau ni, jaga sikit boleh? Marah kita. Tapi kita membazir, dah tahu dah ni, membazir dengan syaitan. Macam tu gak membazir tu. Nampak tak? Kalau hari pertama kita tak pandai bajet lagi, kita beli makanan berlebih. Alamak, tu lebih letak habis. Fahamlah hari pertama, tak pandai bajet lagi. Saya salah satu orang yang sangat menjauhi banget yang namanya mubazir, cuy. Makanya mungkin orang bilang saya gemuk karena kuat makan. Bukan gitu ya. Saya enggak mau menyisahkan makanan gitu ya. Hari kedua kurangkan. Tapi kalau hari kedua macam tu juga banyaknya, ada masalah pada Swiss di otaknya tu. Swiss. Ha, dah short dah wayarnya tu. 9 rupanya, tak cukup 1 nak jadi 10. Short. Nampak tak? Jadi jangan, patutnya belajar. Eh, tak habis lah. Beli roti John ni kurangkan. Beli sebatang aja. Kita beli sebatang, mutabak pun beli. Kita berdua je. Kadang-kadang, yelah dah berusia ni, aku pandang kau, kau pandang aku. Pandang suami, suami pandang kita. Nak makan apa ni? Mutabak, es keping pun payah nak habis. Ah, maklum lah. Gigi palsu tak siap lagi. Buat gigi palsu nak raya. Gigi dah lama tertinggalkan. Dia nak adjust. Nak makan. Dapat tu yang marah bila pak kuih. Gerah kuih ni. Kuihnya keras. La ilaha illallah. Berdenting. Gerah kuih. Ha, melantun balik kuih tu. Ha, contohlah. Kan? Ha, jadi makan apa? Makan roti john tak habis. Mutabak tak habis. Kita kurangkan. Mana boleh beli roti john separuh? Betul juga. Ha, jangan beli roti john. Beli benda lain. Dalam bulan Ramadan kait pula dengan setan. Setan tu dah kena rantai. Oh, ya, kena rantai. Kan? Kenapa kau makan banyak sangat? Tak tahulah setan ni hasut aku. Marah setan tu. Aku meninggal lah. Kata. Kenapa salahkan aku lagi? Kata setan. Tak, kita tetap menyalahkan setan. Setan kena fitnah. Sekarang tengok bazar Ramadan. Kau tak pergi bazar Ramadan. Bazram. Ini diulang lagi. Sekarang ada istilah baru. Nyampah. Ada hotel tu. Kami menghidangkan. Hidangan 7 buah negara. Astagfirullahaladzim. Apa yang teruk sangat bertujuh negara makan? Kami menghidangkan 33 jenis air. Kalau kau makan makanan 7 buah negara dan 33 jenis air itu semua kau minum, kau keluar pada hotel kau lupa nama kau bin siapa. Langsung lagi ingatan gitu. Promosi. Pagi raya mesti ke pakai baju baru? Ah, baju raya. Tak mestinya. Nak pula yang beraya di luar negara di Melbourne. Kawan-kawan saya di Melbourne, bila raya je musim sejuk. Musim sejuk pakai baju sejuk, tak nampak baju raya. Eh, dia orang cakap, kita orang dah tak ada nikmat baju raya dah. Ustaz. Sahabat dekat Melbourne ni. Betul. Ingat tak dulu, tempah baju sepapan-sepapan sekali PKP. Padan muka nak pakai ke mana? Nak pakai kat ruang tamu lah sama dia, ambil gambar selfie sampai lembab selfie. Sudah. Sampai lembab. Betul tak? Itu kata. Jadi
tak semestinya. Cuma Nabi pesan. Nabi kata, pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Nabi kata, kalau baru, mampu ya, beli baru, belilah. Macam orang Taman Ilmu ni kebanyakannya mampu. Saya tengok handbag dia pun memang have-have lah. Ha, macam tu. Goyard. Baru kalau ada kan, gitu ya. Kalau yang ada, huruf yang lama juga bisa je. Kan. Hey kan. Tu sebut buat apa? Saya memang. Saya pergi dekat KL tu, saya tengok dah lah dalam tu bagnya 20,000, 30,000. Beratur nak masuk, gila betul orang ni. Gengsi, gengsi. Macam nak beli ikan pula. Beratur tu 2 kilo, 100 kilo tu. Allah Akbar. Nampak tak? Tapi bukan semua orang. Tak perlu membazir. Sebab contoh, pakai baju raya, berapa lama pakai? Sehari, lepas tu, sehari sajalah, saya sehari. Hantar dry cleaning, tergantung, sangkut. Betul. Tahun depan tak pakai baju tu lagi dah. Betul, pasti. Nak lain pula. Aduh, sudah-sudahlah. Langsir tu tak payah tukar baru, terbalikkan aja. Depan ke belakang, belakang ke depan. Ha, jadi senang jimat belanja atas ke bawah. Ha, tahun ni atas ke bawah pula. Lepas tu sengitkan pula. Atau tahun kelima cabut tu langsir tu, tak payah bincangkan tingkap je. Ha, senang. Dia buat rumah lawa-lawa, tutupkan langsir. Cuba tengok Taman Ilmu. Ni maksud raya. Tiba-tiba dah ada bunga lain dan teman-teman. Ha, nampak? Dia memang letak bunga palsu sebab tak nak menyaingi keaslian wajah saya. Ha, macam tu. Ha. Macam tu. Tengok, tambah langsir belakang tu. Tu mana ada? Tu yang langsir tutup dinding. Dulu mana ada? Dah ada dah sekarang. Tirai tu. Ha. Ni. Ni. Purple putih, purple putih ni. Ha, kan? Itu je color yang ada ya. Ha, selanjutnya tengok. Dulu mana ada ni? Kalau raya Cina je boleh tak merah. Suka banget dengan warna purple. Ha, tengok. Alhamdulillah. Tengok. Dinding-dinding ni nampak? Nampak? Oh, aircon pun wah, selesa. Alhamdulillah. Tu saya kata tadi. Makna kata, ni konsep yang sepatutnya. Mana yang boleh pakai, pakai balik. Mesti. Sampai pergi ke Bandung beli kain. Yang seorang tu beli kain kat Europe. Banyak sih, banyak sih yang beli kain kan di Bandung. Ada orang macam tu. Beli kain kat luar negara. Nak-naklah pakai tak? Pakai pula. Yang tu kan, pakai baju-baju cantik-cantik dekat sini, bunga-bunga cantik sekali. Dah semua geng-geng Taman Ilmu tu dong labuh. Rap langsung tak nampak. Wah, apa? Contohlah kan. Pasti dibuka kalau sampai kata di sana. Jadi kadang-kadang kita membazir untuk benda yang tak ada apa-apa. Nah, cari baju tu masih boleh pakai. Jangan risau, pakai baju yang 10 tahun lepas orang dah tak perasan. Betul sih, betul sih. Kenapa tak muat? Kecuali yelah, itu pembesaran berlaku dengan baik. Yalah, faham. Jadi mana kecuali yang boleh dijimatkan, jimatkan. Beli mungkin sepasang je sudah. Tak perlu beli. Ini baju raya pertama, raya kedua, raya ketiga. Baju tidur 3-3 hari pun ada. Yoga. Ha, bayangkan. Suar dalam kalau beli tempah, nak tempah juga tu suar dalam. Pening kepala. Allahuakbar. Raya teruk daripada tak tahulah. Orang Melayu ni, orang Islam ni raya berapa lama? Berapa lama? 2 bulan. Mana ada sebulan? Open house tu bersambung lagi lepas raya dah habis Syawal dah sambung lagi. Oh, berarti sekarang itu masih di Malaysia itu masih suasana raya ya? Benar enggak? Taman rumah tu kopak. Bukan tu buka lagi dah. Habis semua. Allahuakbar. Siapa yang sentiasa membiarkan perutnya berada dalam keadaan kenyang, kata Imam Al-Ghazali, akan dilanda 5 perkara. Pertama, dia mudah ingkar perintah Allah. Makan banyak sampai tersandar. Macam ni saya gaya kan. Allah. Allah. Saya sering seperti ini je. Jujur aja. Sampai tersandar makan kan. Oh, Negeri Sembilan panggil tu menteneng perut. Terlalu kenyang gitu. Tersandar makan. Jadi dia mudah ingkar perintah Allah. Sebab isterinya biasanya orang perempuan, kalau dia dah pandang-pandang makanan dia siapkan, biasanya dia tak akan makan banyak. Nak-nak pula dia masak, lagi sikit dia makan. Sebab dia dah penat masak tu, macam dia memang macam tu aura dia. Dia dah masak, kekenyangan tu dah dapat dah sikit kat dia. Jadi dia makan sikit-sikit dia dah
makan-makan. Itu sebab dia beliau. Itu seorang seorang ibu boleh masakkan masakan untuk anak, kadang dia tak makan pun tak apa. Itulah ibu kan. Jadi seorang perempuan bila dia dah siap dekat kemah, dia masuk, dia siap nak pergi tarawih dah. Nak pergi isyak tarawih. Eh, abang, suami yang kenyang tadi yang bersandar tu ni. Abang, tak tarawih ke? Dulu. Bahasa pun suka difahami. Maksudnya jalan dulu. Dah tak jelas dah pun dia cakap. Sarafnya dah tak betul. Jalan dulu. Ada harapan tak pergi. Orang perempuan tu dah pergi sampai masjid 20 rakaat dah. Balik tengok suami dia terkorban ke kat ruang tamu. Macam mangsa perang Palestin lah. Terkorban tu. Betul. Pertama, dia mudah ingkar perintah Allah. Kedua, hatinya susah nak fikirkan orang lain. Sebab yang penting dia kenyang. Itu yang kedua. Yang ketiga, sukar nak menerima nasihat yang baik daripada orang yang baik. Sukar. Sebab perutnya terlalu kenyang, dia susah nak terima nasihat orang. Ui, kau ni kenapa lah kau tak jadi? Kenapa kau tanya? Ya sudahlah, yang penting aku kenyang. Itu ayat dia. Dan mulutnya juga susah nak jaga hati orang. Cakap tu pun menyakitkan hati orang aja. Sebab apa bila dah kenyang? Janji aku dah kenyang. Kau ada? Ada. Dan yang kelima kata Imam Al-Ghazali, dia mudah dilanda penyakit. Ah, itu dia. Yang senang dan dapat penyakit sebab bila makan banyak ni. Ya, cabaran orang yang makan banyak adalah pada waktu solat nanti, terutama perbuatan rukuk. Boleh terkeluar balik makanan ni. Allahu tahan. Hati-hati jangan kenyang sangat. Lima perkara yang boleh membatalkan wuduk dan membatalkan puasa. Antaranya berdusta. Sumpah palsu. Sumpah. Ha, dia kata. Apa lagi? Membuat perkara-perkara maksiat. Tapi katanya hadis ini digambarkan sebagai hadis yang batil. Tidak boleh dijadikan sandaran untuk amalan. Tetapi bila dihuraikan balik, maksud hadis ni bukannya batalkan wuduk dan batalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Bercakap benda-benda tak elok, berjanji palsu, menipu contohnya kan. Memanglah kata takkanlah sampai batal puasa, menipu, tapi membatalkan pahala puasa. Itu sebab orang tua-tua dulu cakap, kalau macam ni baik kau tak payah puasa. Betul tak dia kata ni? Sebenarnya tak payah puasa tu sebab sia-sia je. Benda maksiat buat juga macam mana? Beli nombor ekor. Nombor ekor. Kan? Bulan puasa pakai baju ketat-ketat. Lepas tu keluar dalam TikTok. Ya Allahu Akbar. Baik kau tak payah puasa kalau hidup kau dari pagi ke petang dengan TikTok aja. Zaman sekarang banyak semua. Bukan semua cahaya. Keadaan Samsu debat keluar. Ada juga yang tak berapa debat tu keluar. Yang pakai seksi-seksi tu keluar semua. Perasaan lapar pada saat berpuasa bukan lagi di perut, tapi juga di mata. Mata sibuk tengok. Wih, tu nak, nak tu, nak tu, nak tu. Lapar mata. Mujurlah Allah bagi jari 10 je. Sangkut makanan sini, sangkut sini, sangkut penuh. Nak minum, tolong belikan, tolong belikan, beli, beli. Suruh orang lain beli pula. Gila betul. Ya Allahu Akbar. Macam itulah keadaan. Kecuali orang di taman ilmu. Kena cover siap-siap. Orang taman ilmu ni, dia kan kategori puasa tu, kalau boleh je nak kejar kategori puasa yang ketiga tu, langsung tak fikir pasal dunia. Oh, macam tu. Macam orang lelaki kan. Orang lelaki ni cabaran yang paling besar adalah macam bila waktu siang. Nabi waktu asar, Nabi lagi kuat beribadah sebab Nabi tahu kejap lagi dah nak berbuka. Lepas tu satu lagi, kadang-kadang dia bergaduh sebab gemar sangat bersangka buruk pada bulan Ramadan. Ni mesti macam ni, ni mesti macam ni. Jangan sangka buruk, bergaduh, membazir bergaduh juga. Habis pahala kita. Dengar orang tu cakap lain ni, sangka buruk. Kemudian, kalau dilihat dengan angka 180 juta orang boleh makan tapi kita membuang, seolah umat Islam hilang kasih sayang yang sebenar sesama insan. Terdapat insan-insan yang tak mampu nak bermewah seperti kita. Ada orang yang tak mampu, tak macam kita. Kan? Tengok tudung pun tahu fashionnya. Dari tudung bawang ya. Eksekutif. Kan? Saya tak nak sebut jenama yang satu lagi tu, dia tak taja ceramah kita hari ni. Kan? Baju pun lip-lap. Ada tu baju siap tekan button, pap, nyala. Tak, 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 tak. Di TikTok gitu.
Ha, pakai solar, malam nyala. Sekarang pakai siang, siang ambil matahari, malam nyala. Ha, sekarang punya fashion lain betul. Semua nak jimat belanja. Terbakar badan. Ya Allah Akbar. Ingat tak kisah yang seorang tu? Yang seorang ayah tu. Ya Allah, anak-anak aku nak balik minggu ni, ya Allah. Dia nak buka puasa dengan aku, ya Allah. Dia tak ada duit. Dia ni bapa tunggal, isterinya dah meninggal. Jadi dia nak masakkan masak lauk ni, lauk kegemaran anak-anak dia. Dia dah pesan anak-anak dia tak payah beli apa-apa. Semua ayah siapkan. Seorang suka ikan baung. Seorang orang sini tak makan ikan baung. Ikan baung kenapa tu? Makan. Ha, bukan dia apa? Seorang nak ikan patin. Ha, kalau ikan patin tahu. Ha, patin makan. Makan juga. Bagus. Dan seorang nak makan landak, mau makan ni. Dia pun tulis. Jadi dia tak tahu nak buat apa, dia pun tulis surat kepada Allah Ta'ala. Dia tulis surat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, minggu ni anak-anak aku nak balik, ya Allah. Mereka nak makan masakan ini, ya Allah. Aku, ya Allah, memohon pada kau, ya Allah. Aku tak tahu nak mohon pada siapa lagi, ya Allah. Aku tulis surat kepada mudah-mudahan kau mendengar doa aku ni, ya Allah. Aku tak nak banyak pun, ya Allah. Dapat 100 pun jadilah. Semoga kau memakbulkan permintaan hamba-Mu ni. Amin ya Rabbal Alamin. Dia pun pap, dia masuk dalam envelope, alamat kepada Allah Ta'ala. Dia pun postkan kat pejabat pos. Kecohlah pejabat pos hari tu. Pejabat pos tu, "Eh, ada surat kepada Allah Ta'ala ni, macam mana nak post ni?" Lepas tu gemparlah pejabat pos. Pejabat pos ni, nanti dulu, sabar. Sekarang bagi kita buka apa isi kandungan surat ni. Ha. Alamat dia bagi orang yang menulis ni. Tapi kepada tu dia hantar kepada Allah Ta'ala. Alamatnya tertulis cuman oi, lain macam. Okey, sekarang saya nak buka sampul ni. Semua saksi je, tak ada duit ke apa dalam, takut ada barang hilang ke nanti orang tuduh saya pula. Baik tuan, dia pun buka, dia pun baca. Bacalah apa isi kandungan surat tadi. Menangislah semua orang, sedihnya lah. Dia susah rupanya. Jadi macam mana? Tuan, seorang macam mana? Saya cadangkan kita buat kutipan derma kilat. Derma kilat. Semua berkutip RM5, RM3, RM2, RM10, RM5, ada yang RM20. Akhirnya kumpul-kumpul-kumpul, dapatlah RM95. Okeylah tu. RM95. Dia pun masuk dalam envelope, postkan balik kepada tuan tu. Senyap 2 minggu. Tiba-tiba ada satu lagi surat kepada Allah Ta'ala sampai. Oh, ada balasan. Selepas 2 minggu. Ada balasan. Ha, surat ni sampai. Agak-agak apa? Oh, nak cakap terima kasih lah tu. Dah dapat agaknya, kata seorang pegawai ni. Tak apa. Saya buka, saya baca semua saksi. Dia pun baca. Ya Allah, Alhamdulillah. Duit yang kau kirimkan tu telah sampai. Selamat sampai padaku, ya Allah. Aku bersyukur kerana permohonanku ini dimakbulkan olehmu, ya Allah. Alhamdulillah, anak-anak dapat makan semua ikan baung, ikan patin dan yang kampung, masak lemak cili api semua dapat, ya Allah. Alhamdulillah. Cuma satu je aku nak mengadu pada kau, ya Allah. Duit 100 yang kau bagi ke aku tu, ya Allah, daripada 100, ya Allah, tinggal RM95, ya Allah. Tapi aku tahu aku tak salahkan kau, ya Allah. Ini mesti salah orang pejabat pos. Dia tuduh orang pejabat pos tu curi RM5. Kurang ajar betul. Dahlah orang pejabat pos tu kutip seorang sikit. Tapi nak beritahu, ada orang yang susah. Itulah. Jadi pembaziran jangan kita amalkan. Yang kita ingat
Pembaziran tidak hanya berlaku di hotel atau restoran yang menyediakan buffet, tapi juga boleh berlaku di rumah atau di bazar-bazar Ramadan. Persepsi dan sikap yang menentukan kewajaran. Ini bukan kisah nyata kan? Ini bukan kisah nyata kan? Tindakan seseorang untuk membazir ataupun sebaliknya. Kadang-kadang dia beli sebab dia dah kira dah ada 15 orang nak buka puasa hari ni, dia pun beli. Tapi sampai rumah, yang ni tak jadi datang, yang seorang tu jam, seorang anak tak sihat tiba-tiba. Itu tak salah dia. Faham tak? Dia dah beli dah, makna bajet dia ngam-ngam untuk ni. Kadang-kadang tak cukup pun macam mana pula. Ha, jadi itu dimaafkanlah, bukan sengaja. Kan? Justru Ramadan ini harus direbut untuk mendidik jiwa agar jauhkan daripada segala bentuk pembaziran yang merugikan. Pembaziran akan mencacatkan keberkatan bulan Ramadan. Jadi cukuplah sekadar itu, puan-puan sekalian semua. Jadi bak kata orang kecil. Saya masih teringat dengan yang tadi, cuy. Astagfirullah. Padahal saya di situ lebih fokus gitu. Saya fokus banget mendengarkan itu karena kisahnya itu menarik gitu ya. Tapi enggak sesuai dengan expect yang saya pikirkan gitu ya. Oke, cuy. Mohon maaf ya kalau durasinya sama aja panjang gitu, tapi yang menarik di sini adalah banyak yang belum saya tahu yang dibuat short seperti ini tuh yang memang banyak saya belum tengok gitu ya, dan saya belum dengarkan gitu ya. Jadi menarik gitu ya, banyak pengetahuan yang kita dapat, pengajaran gitu ya, dan kelakarnya pun juga pasti ya, pasti dapat lah cuy ya, Ustaz Samsul Debat gitu cuy. Aduh sumpah endingnya. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Durasi sudah cukup panjang banget ya. Saatnya saya pamit undur diri. Sekali lagi saya ucapkan selamat Idul Fitri buat korang semua tanpa terkecuali cuy. Mohon maaf zahir dan batin cuy. Oke, saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Kasihan itu. Kampusnya gitu.